Jangan lupa di sub. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini update untuk perkembangan sayur hidroponik. Air, sirkulasi air tidak bisa berjalan maksimal karena listrik dari PLN telah terputus, terjadi pemadaman dimulai dari sejak jam 11 sampai jam 2 saat ini. Terlihat sayur banyak yang lemas, tepar karena tidak ada suplai air yang masuk ke akar tanaman, sehingga banyak tanaman yang terlihat tepar, sangat loyo, kekurangan air. Ketepatan sekarang terjadi pada musim kemarau, sehingga cuaca juga sedikit lebih panas dari biasanya. Ditambah lagi dengan sirkulasi air atau air yang tidak bisa berputar pada siang hari ini, mengakibatkan selada terutama mengalami lemas begitu. Kalau bahasa kesehatannya lemas, layu ya. Layu ya. Nah, bisa teman-teman lihat seladanya pada layu. Semoga listrik bisa segera menyala sehingga tanaman saya tidak kena rugi. Oke. Karena sistem hidroponik yang saya gunakan pada saat ini menggunakan NFT, jadi tidak ada cadangan air di dalam pipa PVC, sehingga tanaman tidak dapat suplai air pada saat listrik padam. Sirkulasi air langsung turun ke output, yaitu tandon. Terlihat sedikit saya berikan bantuan menggunakan menggunakan gelas ukur untuk menanggulangi terlalu kering tanamannya. Saya bantu dengan gelas ukur, saya tuangkan satu gelas ukur untuk satu lonjor. Baik, saya praktekkan dulu untuk membantu ya, inilah bak nutrisi untuk kepekatan saya di 1000. Iya, cukup berat. Oke, kita langsung tuang saja untuk menanggulangi gitu, terjadi nggak kekeringan pada rock wall. Ya, sebelah sini sudah saya kasih satu gelas ukur air nutrisi untuk mengantisipasi
kekeringan pada Rakwal. Seharusnya untuk menanggulangi pemadaman listrik, petani bisa memanfaatkan tenaga listrik cadangan, yaitu berupa genset atau generator. Tapi generator yang saya punya tidak bisa hidup. Itu pun hasil pinjam dan tidak bisa hidup, sehingga terpaksa. Memberikan bantuan ala kadarnya menggunakan air nutrisi dengan gelas ukur secukupnya agar tidak terlalu kering, hingga pada datang arus listrik PLN. Oke, inilah kondisi tanaman saya ketika pemadaman. Terlihat tetesan air nutrisi yang saya masukkan tadi menggunakan gelas ukur. Ya, walaupun hanya sedikit, yang penting dapat bermanfaat. Sedikit mengantisipasi untuk kekeringan rockfall, sehingga tanaman tidak layu dan mati. Karena sayurnya siap panen untuk minggu depan. Jadi semoga tanamannya bisa segar sebelum sampai menunggu arus listrik PLN datang. Oke, itu saja video pada kali ini. Terima kasih, jangan lupa di like, share, komen, subs. Oke. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih.